Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai sistem informasi penghitungan suara yang dilakukan KPU atau Situng layak untuk dihentikan. Ini disampaikan Fadlizon saat ditemui usai meninjau lokasi Situng KPU di kantor KPU Jakarta Selatan. Menurut Fadli, banyak terjadi permasalahan dan keresahan di masyarakat dari pola kerja yang diterapkan KPU, terutama saat KPU salah melakukan input data C1. Tangguh gitu ya untuk menghadapi berbagai macam ancaman kecurangan ya dan sebagainya. Ini baru dari pilpres saja, belum lagi di pileg ya kita lihat. Jadi seharusnya tidak boleh ada orang mengawal-ngawal suara, mencari-cari C1, beredarnya C1 palsu dan sebagainya, itu tidak boleh terjadi gitu. Ini kelemahan yang ada sekarang yang saya kira menimbulkan masyarakat tidak percaya dengan hasil-hasil yang sekarang ini dalam proses sedang dipampangkan gitu. Temuan dan saya kira objektif ya, karena kalau tidak objektif kan bisa didebat. Kita berdebat bukan hanya silaturahmi, tetapi ada komunikasi, ada dialog, ada hal-hal yang kita terima, ada hal-hal yang mereka terima juga. Bukan karena Pak Prabowo dan Gibran dalam kan kita belum tahu tapi tentu dirugikan dong kalau misalnya hasil yang ditampilkan itu, hasil sementara yang ditampilkan itu tidak terverifikasi. Dan mereka mengatakan, tadi saya tanyakan, jadi Anda menampilkan sesuatu yang juga bisa salah. Ya memang iya, tapi tidak jawab. Karena memang semua data entry yang salah pasti langsung masuk dan mempengaruhi pie chart juga. Kan gitu. Kan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Tuh. Baru kemudian setelah ada protes atau setelah ada pengaduan, baru diperbaiki. Situng KPU dinilai Fadlizon amatiran, seharusnya dengan biaya besar yang telah digelontorkan pemerintah untuk KPU RI, kesalahan kecil yang terjadi dapat segera diselesaikan. Azizul Hakim, CPNN.